Yang digelar di home base mereka di Stadion Gelora Gantas, Kota Batu dengan baik. Sejumlah peluang mampu diciptakan barisan penyerang Sumbersari FC. Namun sayang, buruknya penyelesaian akhir membuat gawang Persekama yang dikawal oleh Teguh Arif masih tak tergetarkan. Persekama sendiri berusaha bangkit lewat sejumlah serangan balik, namun belum juga membahayakan gawang Sumbersari FC. Sumbersari FC akhirnya berhasil mencetak gol setelah tendangan bebas Nur Imam Dwi Putra dari tengah lapangan tidak mampu diantisipasi oleh penjaga gawang Persekama dan berubah skor menjadi 1-0. Di akhir babak pertama, Sumbersari FC mendapat peluang emas untuk memperlebar skor lewat tendangan penalti. Namun sayang, peluang ini gagal dimaksimalkan oleh Nur Imam. Tendangannya masih mampu dibaca oleh penjaga gawang Persekama, Teguh Arif. Hingga wasit meniup peluit babak pertama, skor bertahan 1-0 untuk kemenangan tuan rumah. Di babak kedua, Persekama Madiun tampil lebih menyerang dan mampu menekan pertahanan Sumbersari FC. Namun sayangnya, sejumlah peluang yang tercipta gagal berbuah gol. Sumbersari sendiri meladeni permainan terbuka Persekama dengan serangan balik yang cepat dari kedua striker sayapnya. Namun sayang hingga wasit Ahmad Sayyidi dari Persik meniup peluit panjang. Skor 1-0 untuk Sumbersari FC tidak berubah. Kemenangan perdana Sumbersari FC membuat pelatih Sumbersari senang. Efek Januar, pelatih Sumbersari FC, mengapresiasi permainan anak-anak asuhnya. Namun Efek Januar menyayangkan kurang garangnya di serang mereka yang belum bisa mencetak gol. Jangan pernah menyerah.